Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racing lovers, salam ngeng dulu. Dulur lanang, wala. MC terbaik Sumatera nasional mungkin ya. Insyaallah, amin lah pokoknya. Baik, teman-teman racing lovers semua. Jadi sambil nyantai di event drag di Palembang kita nih sekarang di Jakabaring Sport City. Jadi kebetulan kita ketemu dulur lanang. Ini produk apparel dari ROB1. Nah, langsung datang ke sini nih, seri terakhir nih, luar biasa kita bertemu kembali di acara racing. Pokoknya kalau ada acara racing, ROB1 support terus pokoknya, insyaallah. Insyaallah ya. Baik, gimana kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah baik kabarnya, Bang. Ya, asik lah kita akhirnya bisa hadir dan buka stand langsung di event drag bike ini ya. Ya, dengan titel Ratu Dewa Drag Race Drag Bike di Jakabaring Sport City Palembang, ini bikinan AGP. Perdana. Kalau untuk buka store dengan jalur darat perdana ini, perdana. Jalur darat perdana. Biasanya kan jalur udara, Bang. Kita enteng-enteng ke bandara. Ini bawa kendaraan sendiri. Bawa kendaraan sendiri perdana sampai sini. Aduh. Perjalanannya wow. Lumayan. Lumayan tapi asik. Bikin pinggangnya sakit. Asik. Sumatera emang asik. Penuh cerita. Penuh cerita. Jadi ini kabarnya untuk di seri ini 3 seri kita support ya. 3 seri, full seri. Full seri ya. Full seri 3 support. Kebetulan ada juara umum. Kita mengapresiasi ada sepeda motor dari Roban dengan bekal khusus keren Roban. Ya, itu apresiasi dari Roban untuk otomotif Sumatera khususnya, Bang ya. Keren. Ya gitu. Roban. Ya. Nah, nih ngobrol-ngobrol kita aparel Roban ini. Siapa? Kalau boleh tahu nih kan teman-teman mungkin bertanya-tanya Roban ini mulai dari kapan ikut di industri racing ini? Nah, kalau secara pemain kita memang sudah lama, Bang. Ya. Roban itu udah lama lah. Ya, kalau dihitung tahun mungkin tahunannya udah 10 lebih ya. 10 ya. Nah, kalau untuk brand Roban sendiri 5 tahunan lebih. Oh. Tapi kalau untuk industrial di racing 10 tahunnya lebih. Jadi tahun. Udah lama. Jadi yang 5 tahun ini yang agak brand Roban ya, brand Roban ya. Jadi teman-teman semuanya untuk brand Roban ini kalau boleh tahu kita ke spesifiknya kemana nih mainnya nih? Roban itu ada 3 divisi produksi. Yang pertama knalpot. Knalpot racing angler ya. Ya, standar racing untuk harian, ya. Trail, drag. Woy. Sama road race ada juga. Road race sudah Terus ada divisi produksi sepatu. Sepatu ada nih. Sepatu drag. Ini sepatu drag. Ini sepatu drag. Ya, ya. Sepatu road race, Bang. Oh, ini road race. Road race ini, okay, road race. Ini okay. Road race. Ya, ini road race. Okay. Ini road race ya. Ini road race, ini Avia Kit untuk yang pembalap-pembalap kecil itu loh, Bang. Oh, yang mini GP. Ya. Mini GP. Oke. Bisa terus harian. Oh, ini untuk snacker. Snacker harian. Snacker harian. Ya. Oke. Kalau yang ini touring, Bang. Kulit. Wow. Khusus untuk para biker dia. Cepat basah, cepat kering. Bahannya dipake. Luar biasa nih. Ini untuk trail. Yang kemarin kita datang ke Adventure sama, Jambi bersama Kang Ujang sama Rambu. Kang Ujang ini. Ya, ini. Wow. Kang Ujang juga memakai sepatu ini, Bang. Lengkap ya? Ya, lengkap. Waduh. Terus waduh. Ada aparel juga sih, Bang. Ini aparel, iya, aparel semuanya. Semuanya ada semua lengkap lah. Jadi lengkap, pokoknya semua bahan apa barang-barang untuk keperluan racing. Ya, racing equipment lengkap semua. Sudah kita keluarkan lah. Ya. Nah, ini untuk perkembangannya nih, kita di wilayah Sumatera, Jawa, gimana nih? Alhamdulillah untuk perkembangan di Roban ada peningkatan baik di nasional, di Sumatera dan di wilayah lain. Gitu, Bang. Keren. Alhamdulillah. Intinya sih kita tetap konsisten brandingnya tentunya untuk mencapai target penjualan yang maksimal lah gitu. Doain, Bang ya. Dulur lanang CS Kendal. Saya juga pakai. Ya. Wah, di-support. Mantap. Nah, siap. Nih kalau mau tahu juga nih, sepatu custom, saya. Custom. Bisa custom kan? Bisa. Rock satuan one. Bisa. Wah, ada nama juga. Pokoknya semuanya bisa. Bisa, serba bisa. Serba bisa. Bim salah bim. Jadi. Pokoknya di Roban tuh apa yang enggak bisa? Iya. Gas pokoknya. Seperti
pembalap gaspol. Gaspol pokoknya. Nah, ke depan nih 2023 gimana? 2023 kita insya Allah tetap konsisten ya. Untuk branding atau support di wilayah Sumatera ya, Bang ya. Ya. Tapi kita tetap akan melakukan pengembangan di wilayah yang kita sudah melakukan branding. Jadi pengembangan wilayah Bang, tapi tetap kita ya. Konsisten di wilayah Sumatera juga. Dia di Sumatera ini kan udah lama, ya. Jawa apalagi. Ya. Jadi kita mulai mengembangkan wilayah Sulawesi, Kalimantan gitu. Ya gitu wilayah Bang. Timur. Ya gitu. Kita mulai mengembang. Siap. Barang-barang kita udah masuk ya? Ya udah masuk. Ntar tinggal kalau udah terbentuk silakan para pencinta Roban bisa ke store-store Roban di wilayah timur. Benar. Kita akan sebutkan itu Bang. Nah ini teman-teman pasti pengen tahu produk unggulan kalau dari semuanya ya, apa ya. Yang paling diunggulin di Roban nih. Kita pasti punya goals-nya di suatu tempat produk kita ya. Apparel kita pasti ada yang paling di nomor satu kan. Ya. Kalau untuk produk nomor satu sih semuanya harapannya berkembang semua ya. Ya. Tapi saat ini yang market share-nya ini pertama knalpot standar racing untuk harian. Knalpot standar racing untuk harian kayak untuk NMAX, Aerox, ADV, XMAX, PCX, Vario. Keren ya. Keren, itu suara adem, powernya naik. Waduh. Real touch dyno Bang. Wah, udah real ya? Udah real tes dyno, kebetulan kita ada alat dyno juga di produksi. Berarti dia nggak terlalu... Nggak berisik. Berisik ya? Ya, yang susah itu bikin knalpot suara adem, power dapat. Wah, ini nih perlu nih. Ini perlu diedukasi. Perlu. Bikin knalpot suara adem, power naik, itu agak susah. Tapi kalau bikin knalpot suara berisik, power pasti naik. Pasti. Ya, itu. Ini, itulah karakter Roban. Knalpot kita itu tidak berisik. Adem, smooth, enak. Tampilannya seperti standar, ya, tapi ya. Estetikanya wow. Ada knalpot standarnya di bawah? Kebetulan kita bawa yang racing Bang. Kemarin standarnya mampir Lampung, alhamdulillah laris manis. Habis. Mampir Lampung habis. Habis ya. Aduh. Jadi tinggal racing saudara. Kalau racing udah tahu lah. Iya, iya, iya. Kita teman-teman semua tetap mendukung nih produk-produk asli ya. Indonesia. Ini kan brand Indonesia. Betul. Cintailah produk dalam negeri. Insya Allah go internasional. Insya Allah. Ya. Nah, kebetulan udah sampai luar juga pembeliannya. Alhamdulillah banyak dari luar Bang. Keren, keren, keren. Karena memang kualitas Bang. Dari sisi material, dari ya. Sisi performa. Terus produk unggulan lainnya untuk sepatu kita sepatu drag. Sepatu drag pasti. Sama road race. ROB1. ROB1. Di road race juga. Kalau aparel hampir semua. Itu ya. Baik teman-teman semua, demikian bincang-bincang kita sama dengan ROB1 dengan Pak Wisnu. Siap. Silakan terus dukung produk-produk terbaik racing Indonesia ROB1. Thank you semuanya. Siap. Terima kasih. Iya. Mantap. Gas. Yes.